Rosman bin Roskal. Kampung saya Perpaduan. Saya sangat sayang kampung saya kerana sana indah dan cantik. Sana ada batu karang yang bagus, indah. Sana cantik juga pemandangan sana. Sana juga saya, kawan-kawan saya berenang. Dan sana kami dapat tengok hewan-hewan hidup di dalam air. Ada satu kawan saya ini nampak penyu paling besar. Macam penyu belimbing. Ada satu kawan saya ini, dibawanya kami mancing. Pas kami mancing itu, banyak orang membuang sampah sana. Kami marah lah. Kumpulan BY sini dibawanya kami memahaman alam sekitar, macam memungut sampah, menjaga alam sekitar. Pupustikan tu pada masa depan. Itu macam penyu, saya tidak mau pupus kerana penyu itu adalah baik. Lautan bermula di utara Borneo penuh dengan kehidupan yang menarik. Ikan paus berhijrah melalui perairan ini. Penyu membiak di sini dan dugong mencari makanan di kawasan rumpai Laut Cetek. Kelihatan juga terumbu berwarna-warni dan pantai pasir putih, paya bakau dan pulau karang. Sejumlah 80,000 orang juga mendiami sekitar kawasan sepanjang pantai dan di pulau-pulau. Pada tahun 2015, kawasan yang menakjubkan ini akan muncul sebagai kawasan perlindungan marin terbesar di Malaysia, Taman Tun Mustapha. Pengalaman saya gunakan bom ikan dari tahun 90. Tahun 90 saya berhenti tahun 2000. Ini bom ikan banyak kesan. Kalau dia berbunyi pun di sebelum kau kena buang itu barang, kau memang jadi mangsa. Dia meletup, kau yang mati. Pemandangan laut ini bukan sahaja indah, malah amat penting kepada ratusan ribu penduduk yang bergantung kepadanya untuk menyara hidup. Akan tetapi, penangkapan ikan komersil secara berlebihan telah mengakibatkan penyusutan stok ikan serta penggunaan kaedah penangkapan ikan yang berbahaya seperti bom buatan sendiri dan racun cyanida telah merosakkan terumbu karang yang merupakan kunci gedung biodiversity marin. Hakisan hasil daripada pembangunan pesisiran pantai dan aktiviti pembalakan berleluasa telah menenggelamkan terumbu karang dalam sediment. Tanpa perlindungan, ekosistem yang unik ini dengan mudah akan hilang. Tahun 2000 saya berhenti, kemudian jabatan WWF datang ke kampung untuk bukan dia bawa kami untuk, tapi dia bawa untuk penjelasan tentang alam sekitar, khususnya laut kan perlu dijaga. Jadi semasa itu saya menjaga sampailah ke masa sekarang ini, banyak sudah bagi kami bantuan teropong, GPS, semua minyak tuh dua enjin sangkut yang berkuasa 40 horsepower, semua sebuah buat yang sekarang saya buat, semua peruntukan daripada diorang lah untuk menambahkan kehidupan di kampung ini. Sekarang penjagaan itu anak saya yang membantu saya. Dia juga selaku warden kehormat. Dia sering meronda dalam 3 hari ataupun seminggu sekali. Dia mengelilingi laut yang ditanda. Warden kehormat hidupan liar merupakan salah satu model unik hasil dari pengurusan bersama yang diaplikasikan di Taman Tun Mustapha melalui inisiatif segitiga terumbu karang. Penduduk tempatan belajar untuk menjaga sumber-sumber mereka sendiri dengan bantuan saintis, penggubal dasar dan pakar-pakar teknikal. Mereka juga membangunkan kemahiran-kemahiran dan peluang baru dari aquaculture ke pengusahaan tempatan. Dengan menjana pendapatan tambahan secara lestari, mereka tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada aktiviti perikanan atau terpaksa menggunakan kaedah penangkapan yang memusnahkan.
Perawati Meliangin. Tidak lama juga ditubuhkan. Ada lebih kurang setahun yang lepas bermula ini Perawati. Tapi dia under Maika. Nah, jadi tujuannya nih untuk meningkatkan sosial ekonomi penduduk setempat khusus di apa ini Meliangin. Kita ada seramai 25 orang ahli perawati yang mengerjakan ini, yang melaksanakan kerja-kerja kerap untuk membuat nih apa produk daripada hasil pandan. Kita kan lelaki kerja nelayan. Jadi nelayan saja mungkin tidak mencukupi untuk keluarga. Jadi daripada wanita duduk berpeluk tubuh atau seperti katak di bawah tempurung, lebih baik wanita bangkit. Sekarang ini kami sudah hampir-hampir boleh menguasai produk ini dan kami sudah berjaya hingga ke peringkat internasional, yaitu kebangsaan. Kebangsaan. Kami sudah menjual selama 2 minggu di KL berkampung untuk menjual produk kami. Kita guna ini, pikiran, minda. Kalau kita tidak gerakkan minda kita, kita tidak akan berubah. Hah? Kalau kita berpikir macam dulu, memang sampai bila-bila kita tidak berubah. Jadi maka dengan itu, Allah bagi kita minda untuk berpikir. Dengan menghubungkan pengetahuan tempatan dan penerangan dasar dan kepakaran saintifik, Taman Tun Mustapha akan muncul sebagai satu model pengurusan bersama kawasan marin yang mampan. Data-data penting kini sedang dikumpulkan melalui ekspedisi saintifik dan projek penyelidikan. Penggubal dasar, masyarakat setempat, dan nelayan-nelayan komersil sedang memikirkan cara yang terbaik untuk melindungi kekayaan dan kesuburan ekosistem dan kemandirian yang berterusan. When I dive, it's a very beautiful place with a huge biodiversity resource based even from the land-based terrestrial as well as the marine ecosystem. We feel that it will be one of the paradise people want to see, want to visit, something that can be treasured. So through CTI, we are supporting many people. We are supporting the scientists, we are supporting the policy makers, we are also supporting the people who are in the ground. You know, people who are living at the coral triangle area of Malaysia, specifically in Sabah itself. We are supporting them, we are trying to put everybody together, you know, sit down together, try to figure out what should we do next, and try to come up with the best methodology, the best method to sustain our environment that we love.